Kalau seandainya dosa itu satu titik pulpen, terus setiap kita buat dosa itu jadi tinta sekecil ujung pulpen itu di hati kita, kayaknya bukan hati kita doang yang udah hitam, seluruh tubuh kita juga udah hitam. Bukan cuma tubuh kita, sampai area di sekeliling kita tuh udah hitam saking banyaknya dosa. Soalnya di hati udah gak ada tempat kosong untuk nitik-nitik kayak gitu. Akhirnya taruh di tangan, taruh di, jadi tato semuanya, terus di lantai, saking banyaknya dosa kita. Begitu kita datang kepada Allah, belum beramal soleh, baru mau datang, astagfirullahaladzim, langsung Allah sediakan menu istighfar, taubat dengan menu yang sangat istimewa. Jadi Allah tuh kangen kepada pendosa karena pengen ngampuni dosanya. Kangen kepada orang yang banyak masalah karena pengen ngasih solusi dalam masalahnya. Kangen kepada orang yang udah berbuat amal soleh karena pengen mengangkat derajat.